Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran mata kuliah Matematika Diskrit. Kali ini kita masih membahas materi graf, ya, seperti halnya pada video bagian pertama, rekan-rekan telah mempelajari bahasan terkait dengan sejarah dan definisi graf, terminologi graf hingga ke isomorfik, ya. Nah, diharapkan teman-teman setelah menyaksikan video yang bagian yang pertama, itu teman-teman sudah mulai memahami apa itu graf, ya, juga memahami terminologi-terminologi dalam graf, ya, cukup banyak, dan semoga teman-teman uh, bisa minimal mengerti, ya, atau tahulah, minimal kalau udah bisa sampai hafal itu keren, ya. Nah, pada video bagian kedua ini, ya, kita akan membahas mulai dari planaritas graf ya lalu ada lintasan dan circuit dealer lalu Hamilton lalu ada short spot problem hingga ke pewarnaan graf oke okay? sudah siap kita okay, sudah siap yuk kita mulai ya pembahasannya Bismillahirrahmanirrahim nah, kita awali pembahasan kita membahas terkait dengan graf planar dan graf bidang ya jadi di sini dari judulnya um, graf bidang sendiri adalah representasi dari graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan. Nah, ini masuk ke definisi graf planar. Nah, graf planar adalah graf yang dapat digambarkan pada bidang datar dengan sisi-sisi tidak saling memotong. Bagaimana sisi-sisi yang tidak saling memotong itu? Jadi kita misalnya punya simpul di sini, di sini, dan di sini misalnya, sinilah ada empat simpul kita punya dan simpel ini terbungkus sini, yang ini sini dan ini sini, ya. Nah, misalkan saling memotong itu adalah seperti ini, ya. Kondisi di sini adalah saling memotong, oke? Okay. Nah, lalu kenapa sih kok nggak boleh memotong ini? Nah, coba teman-teman mungkin pernah uh, dan teman-teman yang main uh, tertarik dengan IC integrated circuit, ya. Nah, dalam integrated circuit itu kan ada simpul-simpul yang dihubungkan oleh kawat ya. Nah, ini kalau misalnya kawat itu kan nanti dia akan dialiri listrik. Kalau saling memotong ini, kedua kawat yang saling memotong ini nanti akan saling mengganggu ya. E, nanti bisa jadi e, fungsinya tidak sesuai seperti yang harusnya bagaimana mestinya lah ya. Seperti itu, maka e, bagaimana caranya antara kawat ini dia tidak saling memotong ya. Nah, itulah salah satu. E, contoh penerapan ya dari planar ini. Oke, selanjutnya ya kalau misalnya saling tidak saling memotong ini disebut graf planar ya, maka kebalikannya adalah disebut graf tak planar ya. Kalau saling memotong berarti. Nah, misalkan kita memiliki graf lengkap K4 ya. E, dimana di mana di sini ada 4 buah simpul ya, di mana masing-masing simpul memiliki derajat 3 kan. Nah, di sini kita lihat eh di sini ada perpotongan, ya. Kalau secara kasat mata kita lihat ini jadinya enggak planar kan? Atau bukan uh, bukan graf planar ya? Graf tak planar berarti kan? Nah, tapi coba kita lihat lagi kalau kita pindahkan, ya, kita pindahkan garis ini, garis yang ini misalnya keluar. Nah, ini bisa kita sebut sebagai Graf planar. Kenapa? Karena tidak ada sisi-sisi yang saling berpotongan. Oke, okay, bisa dipahami? Nah, selanjutnya nah, kita akan melihat seperti apa graf tidak planar itu. Nah, kita memiliki graf lengkap lagi. Ya, ini adalah contoh dari graf K5. Oke. Okay. Di sini ada 5 buah simpul dengan masing-masing simpul memiliki derajat 4. Ya, nah kita coba manipulasi apakah memungkinkan simpul uh, sorry sisi-sisi yang berpotongan ini ya seperti yang ini yang ini yang ini yang ini dan yang ini kita coba untuk manipulasi gimana caranya agar tidak saling berpotongan ini kita cobalah gitu Praktikan, misalnya di sini yang maka yang ini misalnya ya uh, maaf ini adalah nah ini misalnya kita yang ini ya ini kita keluarkan ke sini, oke? Okay. Lalu garis yang ini kita keluarkan naik ke sini. Tapi ternyata tetap tidak bisa atau kita tidak bisa menghindari perpotongan itu, ya karena adanya garis yang ini pun, eh sorry, garis yang ini tetap harus menuju ke eh, simpul ini. Ya, dari simpul ini ke simpul ini, tetap harus menghubungkan bagaimana caranya untuk menghindari perpotongan ini. Sulit dihindari, ya. Oke, okay. nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan ada satu graf yang berpotongan, jangan terlalu buru-buru untuk memutuskan bahwa itu tidak planar, tapi dicek dulu, memungkinkan nggak untuk kita atur secara penempatan sisinya. Kalau masih bisa, maka itu disebut sebagai graf planar. Tapi kalau seperti ini yang garis eh, yang, yang graf k5 ini dia sudah eh, tidak mungkin kita eh, menghindari perpotongan ini. Maka ini kita sebut saja sebagai graf tidak planar. Ya. Nah graf planar yang digambarkan dengan sisi-sisi yang tidak saling berpotongan ini disebut dengan graf bidang. Ya yang tadi sudah dijelaskan di awal. Nah contohnya di sini kita lihat bahwa ini adalah tiga buah graf planar ya dimana dua graf kanan merupakan graf bidang karena meskipun eh, graf yang ini adalah graf planar ya tadi di awal sudah kita buktikan bahwa ini adalah ini ya graf yang ini adalah eh, hasil penggambaran ulang graf yang pertama eh, menjadi agar men terlihat tidak planar eh menjadi graf planar maksudnya tidak berpotongan nah tapi di sini ini bukan graf bidang ya karena kalau untuk graf bidang lihat di sini dia membentuk uh, sisinya dari uh, beberapa simpul ya misalnya kalau yang ini ada tiga daerah yang ini berarti ya ini, -ini terbentuk dari uh, tiga buah sisi ini ya satu dua tiga gitu. masuk juga yang ini ya dan ini dibatasi oleh simpul oke okay. ini adalah bidang namun yang di sini kan ada perpotongan gitu. maka ini tidak disebut sebagai bidang. Nah, sisi-sisi pada graf planar membagi bidang menjadi beberapa wilayah atau region atau face ya muka. Jumlah wilayah pada graf planar dapat dihitung dengan mudah ya. Kita hitung aja gitu. Uh, ada berapa bidang? Nah, seperti ini. Ya, ini bidang 1, bidang 2, bidang 3, bidang 4, bidang uh, sorry, 1 2 3 4 5 termasuk juga yang di wilayah di luarnya ya. Itu sebagai uh, wilayah juga. Oke. Okay. Nah, untuk penyebutannya nanti eh, kita tetap menggunakan istilah graf planar aja ya. Eh, meskipun eh, untuk graf yang hasil penggambaran ulang, oke. Okay. Nah, sekarang kita memiliki persoalan utilitas, oke. Okay. Kita memiliki graf eh, 33 ini ya. Nah, kita di sini maksudnya apa? Graf utilitas. Misalkan kan di sini ada hak, di sini rumah ya, house. Rumah satu, rumah dua, rumah tiga, di mana rumah, masing-masing rumah ini terhubung dengan um, public resource, ya misalnya di sini, eh, um, di sini misalnya menyatakan air, ini gas, dan ini listrik, gitu ya. Nah itu masing-masing kan itu adalah ini adalah public resource ya, maksudnya yang di mana pelayanannya untuk beberapa rumah oleh satu perusahaan misalnya. Nah di sini um, masing-masing rumah membutuhkan ketiga resource ini gitu. Ya, maksudnya utilitas itu di situ, ya. Maka e, perpotongan antar masing-masing Sisi ini e, jadi tidak terhindarkan. Oke. Okay. Nah, sekarang kita coba untuk gimana sih ini bisa nggak sih dimanipulasi agar tidak saling berpotongan gitu ya. Nah, setelah sedemikian rupa, ini ternyata tetap sulit, ya, atau sulit di e, sulit dihindari perpotongan, meskipun sudah di puter-puter gitu ya gimana caranya tapi ternyata masih aja ada satu sisi yang berpotongan gitu ya nah sampai nah kita bisa menemukan di sini ada salah satu rumus Euler ya hubungan antara jumlah simpul ya di sini variabelnya adalah n dan jumlah sisi variabelnya adalah e dan jumlah region wilayah atau bidang pada graf bidang ini rumusnya adalah ini n min e plus f sama dengan 2. Ya, nah, ini ditemukan oleh Euler, ya. Yang dalam hal ini kita lihat ya, kembali kita amati misalnya di sini kita memiliki 6 buah bidang. Oke, okay. bagaimana kita mencarinya? Nah, di sini kita punya n buah simpul kan? 1 2 3 4 5 6 7. Dan jumlah sisinya 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 8, 9, 10. Ya. Nah, sekarang kita, sorry. Oh, ternyata masih ada yang tengah ya, belum ke ini. Nah, 11 ya. Dan jumlah simpulnya adalah 7. Nah, maka dengan rumus ini kita dapat ketahui jumlah bidangnya adalah ya n dikurangi e ya n 7 eh sorry n nya 7 dikurangi e nya 11 ditambah f nanti kan sini negatif pindah ke sini kan Nah maka f nya adalah sama dengan 6 Ya maka jumlah bidangnya kita ketahui menjadi 6 Ya nantinya dari rumus Euler ini Bisa kita dapatkan e, ketidaksamaan Euler Oke okay. dari rumus ini nanti kita bisa dapatkan yang namanya adalah ketidaksamaan Euler mana seperti rumusnya adalah ini Eh kurang dari 3n minus 6 Oke. Okay. Dari mana? Ini adalah eh uh, dulu ya. Ketidak samaan Euler. Oke. Okay. Nah, ketidak samaan Euler ini untuk apa? Ini kita untuk mengecek apakah satu graf ini planar atau non planar atau tak planar ya, bukan planar maksudnya ya. ya nah dari mana si Angka tiga ini. Nah kita ketahui bahwa satu wilayah itu ya atau satu bidang itu dia dibatasi minimal oleh tiga sisi ya. Kita berbicara misalnya satu region ini, satu wilayah ini. Nah ini kita lihat dia disebut wilayah itu dia karena dibatasi oleh dua eh so, tiga sisi ini kan ya sisi yang ini, sisi yang ini, sisi yang ini. Oke. Okay? Maka kita sebut uh, sebuah wilayah itu minimal dibatasi oleh tiga. Lebih boleh, misalnya satu, ya, ini dua, tiga, dan empat. Ini ada empat eh, sisi untuk menyatakan region yang ini. Oke, okay. lebih dari empat bisa satu, dua, tiga, empat, lima. 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eh, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya untuk menetapkan wilayah yang ini, oke? Okay. Maka untuk kita ketahui bahwa sebuah bidang itu minimal dibatasi oleh tiga. Nah, dari sini dari rumus ini kita dapatkanlah ketidaksamaan Euler, ya. Di sini kita dapatkan untuk mengecek apakah satu kita temukan satu graf ini dia planar atau tidak, ya? Oke, okay. nah ini ada latihan bisa dikerjakan ya. Di sini latihannya adalah gambarkan graf di bawah ini sehingga tidak ada sisi yang berpotongan. Oke, okay. ini gimana caranya kita atur agar sisi-sisi yang berpotongan ini jadinya bisa nggak berpotongan lagi. Oke, okay. oke. Okay. kali ini kita mencari berapa banyak wilayahnya. Ya, bisa ya? Silakan coba dulu. Nah, selanjutnya kita bahas teorema Kuratowski. Ya, di sini kita Uh, menggunakan teorema ini untuk menentukan ya atau kita mencari apakah satu graf ini dia planar atau enggak gitu, oke? Okay? Nah dengan teorema Kuratowski ini sebenarnya bisa juga apa ya bisa juga mengoptimasi uh, Euler ya karena uh, beberapa kasus ketidaksamanyular ini jadi agak rancu untuk menentukan um, dia planar atau enggak ya khususnya untuk di graf eh, K33 yang ini. Nah, di sini di teori Kuratowski, oh ya Kuratowski ini siapa? Nah, dia adalah seorang matematikawan asal Polandia yang bernama Kasimir Kuratowski. Ya, dia memperkenalkan eh, graf Kuratowski. Ya, ada graf Kuratowski yang pertama dan graf Kuratowski yang kedua. Oke, nah ini teman-teman amati ini graf apa? Nah, ini adalah graf lengkap yang mempunyai 5 buah simpul, ya. atau bisa juga kita sebut dengan K5, sedangkan yang ini, ini adalah graf terhubung teratur, ya, dengan 6 buah simpul, ya, dan 9 buah sisi, oke. Okay? Dan ini, kedua graf ini adalah graf tidak planar, oke. Okay? Saya dipahami, ya, bahwa Krotoski memperkenalkan dua graf krotoski ini dan masing-masingnya adalah graf tidak planar. Oke. Okay. Nah, lalu untuk apa Krotoski dia memperkenalkan kedua graf ini, ya? Nah, kedua graf ini kita gunakan untuk memuda uh, mengidentifikasi ya, jika kita memiliki suatu graf, kita ingin uji uh, dia planar atau tidak. Nah, jika kita menemukan subgraf dari satu graf ataupun nanti homeomorphic ya dari subgraf itu um, sama dengan graf Krotoski, nah maka dengan tegas kita bisa menyatakan bahwa itu tidak planar grafnya. Nah untuk bahasan ini kita akan bahas di slide berikutnya ya. Nah selanjutnya graf Krotoski ini memiliki sifat ya, yang pertama adalah kedua graf Krotoski ini adalah graf teratur. Masih ingat? Maksud dari graf teratur? Nah kalau masih belum masih bingung atau lupa sedikit-sedikit nah, istilah ini lihat di video yang bagian yang pertama ya. Oke kedua graf Krotoski adalah graf tidak planar. Oke. Nah tiga penghapusan sisi atau simpul dari graf Krotoski menyebabkan menjadi graf planar. Oke. Nah yang keempat adalah graf Krotoski pertama adalah graf tidak planar dengan jumlah simpul minimum dan graf Krotoski kedua adalah graf tidak planar dengan jumlah sisi yang minimum. Oke ya. Ini adalah yang tadi adalah sifat dari graf Kurotowski. Nah, sekarang kita masuk ke teorema Kurotowski. Nah, graf G bersifat planar jika dan hanya jika ia mengandung upagraf atau istilah lainnya adalah subgraf ya, yang sama dengan salah satu graf Kurotowski. Oke, berhenti di sini dulu. Jadi, jika kita memiliki satu graf, ya, kita memiliki sebuah graf G misalnya. Nah, jika si graf itu dia mengandung uh, subgraf ya yang sama dengan graf Kurotowski, itu maka um, bisa kita bilang graf yang sedang kita uji itu tidak planar. Oke? Okay? Atau homeomorphic. Nah, ini apa nih maksudnya homeomorphic? Nah, jadi homeomorphic ini adalah kita mendapatkan suatu graf ya, dari graf lain dengan cara menyisipkan dan atau Ya, membuang secara berulang simpul yang berderajat dua. Oke, okay. nah sekarang kita amati uh, graf G1, G2 dan G3 ini ya. Nah tiga buah graf ini masing-masing uh, saling homeomorfik ya antar ketiga graf ini. Kita amati ya, graf G2 ini, dia merupakan penghilangan simpul F, sorry V ya simpul simpul V. Ya, G2 ini adalah penghilangan dari simpul V ya, dari G1. Oke. Okay. Saat simpul V ini di kita hilangkan, ini kan simpul V ini adalah simpul yang berderajat 2, maka dia akan menghasilkan graf G2. Ya. Nah, sama halnya dengan G3. Oke. Okay. G3 ini kita peroleh dengan cara menambahkan dua simpul ya, dari graf G2. Kita menambahkan Uh, simpul y dan simpul x ya masing-masing berderajat dua oke okay? nah, jadi homeomorfik ini kita menambahkan atau mengurangi simpul yang berderajat dua hanya berderajat dua oke okay? ya nah ini kita bisa menguji satu graf ya nah di sini kita lihat ini kita memiliki satu buah graf ya nah secara uh, visual ya maksudnya secara kasat mata aja kita bisa lihat oh ini ada kemiripan dengan graf K 33 yang mana ini merupakan graf kedua Krotoski ya kita sudah tahu bahwa graf kedua Krotoski itu tidak planar nah misalkan kita memiliki graf ini ya kita diketahui memiliki suatu graf ini nah kita ingin cek apakah graf ini tidak planar ya ini kan graf ini memiliki uh, himpunan Subgraf lagi, ya. Salah satu dari uh, subgraf dari graf G ini ternyata membentuk graf kedua Kuratowski, ya. Nah, ternyata mengandung subgraf yang mirip atau isomorfik dengan uh, graf K3,3. Oke? Okay. Jadi bentuknya nanti nggak uh, harus persis banget dengan K3,3, tapi dia isomorfik, ya. Ah, bahasa isomorfik di video yang sebelumnya, ya. Nah, contoh yang kedua. Nah, ini adalah graf G. Kita punya graf ini. Ya. Nah, pertama dia ini kan graf G ini dia punya eh, beberapa subgraf lah ya. Tapi salah satu subgrafnya ini adalah G1 ini kan. Ya. Nah, kita melakukan homeomorphic. Nah, kalau graf G1 subgraf dari Uh, graf G ini ternyata secara homeomorfik bisa kita bentuk menjadi graf um, K5 ya. Ini adalah graf pertama dari Kuratowski ya. Maka graf G ini termasuk tidak planar. Oke. Okay. Masih ingat ya uh, homeomorfik adalah penghilangan atau penyisipan uh, simpul yang berderajat dua Nah, di sini kita menghilangkan simpul apa agar menghasilkan graf K5. Kita menghilangkan simpul i simpul B, simpul D dan F ya, masing-masing berderajat 2 dan membentuk jadinya terlihat e, sama ya seperti graf K5. Nah, jika seperti ini maka graf K ini tak planar ya. Oke. Sudah so, dipahami ya? Nah, contoh perlihatkan dengan teorema Kuratowski bahwa graf Petersen tidak planar. Ini ada salah satu lagi graf yang bernama graf Petersen. Nah, ini adalah graf peterson ya. Oke, okay, terdiri dari 10 ya, 10 simpul. Nah, ternyata dari graph Peterson ini kita dapat membentuk uh, satu subgrafnya ya. Kita bisa membentuk subgraf seperti G1 ini. Nah, dari graf G1 ini ya, kita bisa lakukan homeomorphic. Apa yang kita hilangkan adalah graf eh simpul yang 7, 9, dan 8. Maka jika tidak ada simpul 7 ini dari simpul 1 bisa langsung ke simpul siapa ini ya? Ya, simpul ini lah, lurus ya. Sini. Lalu dari simpul 5 ini bisa langsung ke simpul 2. Simpul 6 bisa langsung ke simpul 3. Maka gambarnya akan menjadi seperti ini. Ya. Setelah dilihat ya, graf G2 ini ternyata isomorfik dengan graf K33. Ya. Dari graf ini ternyata isomorfik. Oke, kita lihat di sini. Di sini dia memiliki jumlah simpul yang sama dengan graf isomorfik. Lalu jumlah sisinya pun sama, ya. Di sini 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ya, di sini pun sama 1 2 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya. Jumlah sisi sama, jumlah simpul sama, dan pada simpul tertentu dia derajatnya pun sama. Di sini 3, ya, sisi 3 juga ya, masing-masing 3. Oke, okay. masing-masing 3 ya. Nah, memang secara geometri ya, atau secara kasat mata ini ee, beda bentuknya gitu. Tapi ternyata kalau kita ujinya dengan matriks ketetanggaan, ini menghasilkan ee, derajat ketetangganan sama, ya. Maka bisa kita sebut bahwa graf G2 ini dia isomorfik dengan K33. Nah, maka kita sebut saja atau kita dapat menyimpulkan secara tegas bahwa graf Peterson dia tidak planar. Ya. Oke. Okay? Oke okay ya, dapat dipahami ya. Baik, sekarang kita masuk ke bahasan selanjutnya terkait dengan lintasan dan circuit Euler. Ya. Oke. Okay? Nah, di awal video bagian yang pertama, kita sudah menceritakan sejarah terkait dengan awal teori graf ya. Merupakan permasalahan jembatan Kenisberg. Oke, okay? jadi ceritanya adalah kalau teman-teman masih ingat, kita hanya boleh melalui jembatan Kenisberg itu satu kali dan kembali lagi ke titik awal keberangkatan. Kan? Nah, akhirnya permasalahan itu kan mem apa ya? viral gitu memancing uh, uh, banyak orang terlibat. Salah satunya adalah motor kawan asal Swiss ya. Oh. Nah, itu adalah Euler ini. Oke. Okay. Nah, perjalanan yang melewati jembatan itu kalau misalnya membentuk nantinya lintasan yang tertutup itu namanya adalah circuit Euler. Oke. Okay. Nah, kalau misalnya tidak harus kembali lagi ke titik awal, nah itu dinamakan dengan lintasan Euler. Ya. Yeah. Oke, okay, masih ingat ya definisi lintasan dan sirkuit. Oke. Okay. Nah, sekarang kita bahas bahwa lintasan Euler ialah lintasan yang dimelalui masing-masing sisi dalam graf tepat satu kali. Oke? Okay. Ingat, masing-masing sisi satu kali dalam satu graf. Sedangkan sirkuit Euler ialah sirkuit yang melewati masing-masing sisi tepat satu kali. Oke? Okay nah jadi intinya kalau lintasan dia nggak harus lagi kembali ke titik awal tapi kalau yang sirkuit jalar ini dia uh, harus melewati ke titik awal ya atau ke awal keberangkatannya di mana startnya titik uh, start point-nya ya oke okay? intinya adalah harus melewati masing-masing sisi itu tepat satu kali ya baik lintasan jalar maupun circuit jalar oke okay? Nah, graf yang mempunyai sifat yular disebut dengan graf yular. Nah, graf yang mempunyai lintasan ya, yular dinamakan graf seminyular. Jadi kalau yang sirkuit dia graf yular, kalau yang uh, kalau yang lintasan dia graf seminyular. Oke? Okay? Nah, sekarang kita amati contohnya. Kita di, uh, kita amati yang A dulu ya. Di sini kita lihat bahwa kita dapat membentuk lintasan Euler pada graf yang A ini. Misalnya di sini ada 3, 1, 2, 3, 4, 1. Maka kita sini kan, 3, 1, kita melewati sisi 1, 3 ini. Ya. Dari, eh, dari simpul 1 kita bergerak ke simpul 2. Maka kita melewati sisi 1, 2, lalu kembali ke simpul 3. Ya. nggak apa-apa, karena kita... Eh, hanya simpulnya aja yang dilewati, tapi sisinya kan tidak kita lewati lagi. Oke, kita ke sini, terus tadi kita ke sini, sekarang kita ke sini. Ya. Nah, simpul 3 ini kita ke simpul 4. Simpul 4. Maka di sini kita melewati sisi 34 dan kemudian kita ke simpul satunya. Oke. Nah, di sini kita terlihat bahwa semua sisinya sudah kita lewati. Ya. Oke, Selanjutnya, silakan teman-teman nanti tes untuk yang B-nya gimana ya. Ini dengan lintasannya seperti ini. Oke, sekarang kita coba yang sirkuitnya ya. Kalau sirkuit dealer, kita di sini berangkat dari eh, start point-nya adalah di simpul satu ya. Ini adalah start point-nya. Oke, maka kita sekarang berangkat dari satu simpul satu ke simpul 2. maka kita dapatkan adalah sisi satu dua. Nah, dari simpul 2 kita menuju ke simpul 3, maka kita melewati ya dari sini ke sini ke, ke simpul eh, sisi 23. Nah, dari simpul 3 kita ke simpul 4 ya. Kita melewati sisi 34. Setelah itu kita melewati simpul 7. Oke. Okay. Nah, kita di sini melewati sisi 47 ya. Setelah itu kita kembali ke simpul 3. Oke. Okay. Nah, setelah ke simpul 3, kita melewati ke simpul 5. Berarti kita melewati sisi yang 35 ini. Setelah itu kita kembali ke simpul 7 namun melewati sisi yang 57 ini ya. Oke. Okay. Nah, 57 baru setelah itu kita ke simpul 6. Ya, dia kita ke Lewati sisi 67, kita kembali ke simpul 5 tapi melewati sisi ini ya, 65 ini. Lalu kita ke simpul 2. Ke sini ya, melewati 52 ya, sisi 52, lalu kita kembali ke simpul 6. Oke, melewati sisi 26 dan terakhir kita kembali dari simpul 6 ke simpul 1. Ya melewati sisi 61 1 Dari sini semua sisi sudah kita lewati Oke okay? Ya tepat satu kali Oke okay? Gak ada yang sisi yang kita lewati dua kali Nah itulah kita sebut sebagai Circuit uh, Euler Oke okay? Nah penentuan untuk ini Kita butuh uh, Kecerdasan kita juga Gitu bagaimana Kita melihat uh, Ini menentukan rutenya kemana dulu Ya itu yang perlu kita uh, Apa ya Misalnya kita perlu coba gitu ya Oke maka teman-teman silahkan coba ya Nanti yang graf D-nya ini teman-teman coba sendiri ya Ini ada contekan sih Tapi kalau misalnya ini ada nggak sih rute lain yang uh, Bisa membentuk juga sirkuit Atau yang di graf B bisa nggak ini membentuk lintasan tapi nggak pakai rute ini Coba cari ya Nah kalau graf E ini kita bukan di sini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. Kenapa? Nah, coba amati graf E ini. Ya, di graf E ini kita melihat bahwa kita memiliki lima buah simpul. Ya, di sini kita mau starting pointnya dari mana? Misalnya dari satu ya, dulu ya, misalnya. Kita mau, sorry, misalnya ke bawah rutenya, ke empat, lalu dari 4 kita ke 5 ya, melewati sisi empat lima, lalu kita ke 2 misalnya dulu ya, dari dua lalu kita ke tiga Oke okay. nah, Terus dari tiga kita ke simpul satu Oke okay. Nah kita sudah melewati simpul satu tiga ya Nah sekarang yang belum yang mana Sisi satu dua dan sisi tiga empat Kalau kita memilih mau menuju ke simpul dua Ya dari satu Kita dapatlah sisi satu dua ini Tapi bagaimana mengakses Atau kita menuju ke simpul 4 atau melewati sisi 34 ini tanpa harus melewati kembali sisi 23 Oke okay. Nah sekarang kita coba ganti rute ya Kita hapus dulu ya yang ini berarti Bentar Oke okay, kita udah hapus Ya sekarang kita coba mulainya dari tengah deh ya, dari tiga ya. Dari tiga kita coba kita mau ke 4, ya, lewat tiga 4, lalu ke 5, lalu dari sini kita coba deh ke 3 lagi. Dari tiga ke dua, oke, okay. dari dua kita ke satu, oke. Okay. Nah, ini yang belum yang mana, satu 4 sama dua 5. Kalau kita mau ke satu, kita otomatis ke sini ya, nggak ada jalan lain ya nah maka yang 25-nya kita gak bisa ke sana ya melewati sisi 25 tanpa harus melewati sisi-sisi lain yang sudah kita lewati sebelumnya maka eh, kita bisa berkesimpulan bahwa graf A ini tidak mempunyai lintasan maupun sirkuit Euler. oke okay? nah nanti amati ya kalau yang graf F dia mempunyai lintasan Euler. ya nah oh ya dari sini kita ambil kesimpulan bahwa graf A dan B dia graf semiluler, semiluler. Kenapa? Karena dia mempunyai lintasan yuler dinamakan graf semiluler. Sedangkan C dan D dia memiliki sirkuitnya. Oke. Jadi amati nanti ya teman-teman buktikan di A dan B apakah dia tidak memungkinkan untuk membentuk sirkuit. Oke. Makanya dia hanya memiliki lintasan saja. Nah, sedangkan di C dan D ini apakah dia bisa membentuk lintasan dan sirkuit? Oke, okay. uh, punten. Ralat yang ini ya, yang bukan graf semiler atau graf yuler ini hanya yang E saja ya. Sedangkan untuk yang F ini kan dia mempunyai lintasan yuler, maka dia termasuk ke graf semiluler. Berarti di sini ada juga F ya. ini termasuk juga yang F ya. Oke, okay. nah sekarang kita beranjak ke teorema nya, ya. Yuler, ketika dia memecahkan masalah jembatan Konigsberg itu, dia akhirnya membentuk sebuah teorema graf ini ya. Nah, yang pertama adalah kita bahas dari graf yang tidak berarah, ya. Graf tidak berarah memiliki lintasan Yuler jika dan hanya jika, oh ini berarti uh, apa ya, mutlak gitu ya. <laughs> jika dan hanya jika terhubung dan memiliki dua buah, nah ini, jika dan hanya jika graf itu adalah connected atau terhubung dan memiliki dua buah simpul berderajat ganjil. Ya. Atau tidak ada simpul berderajat ganjil sama sekali. Oke, okay. jadi maksimal dalam satu graf itu dia harus connected. Sorry, graf itu harus connected dan yang kedua adalah eh, minimal atau maksimal di graf itu hanya ada dua buah simpul yang berderajat ganjil atau enggak ada sama sekali semuanya derajatnya genap misalnya. Oke? Nah, terima yang kedua, graf tidak berarah G adalah graf Euler, ya. Artinya apa graf Euler? Berarti dia punya circuit Euler ya. Jika dan hanya jika jika setiap simpul berderajat genap. Oke? Ya. Ini ada korelasi yang pertama ya. Jadi kalau misalnya yang menurut teorema Yuler uh, ini kalau misalnya uh, graf tidak berarah, ya, di sini dia memiliki lintasan ya, kalau dia memiliki lintasan Yuler, oke? Okay. Nah itu paling enggak minimal uh, maksimal dua buah simpulnya berderajat ganjil, ya, atau enggak sama sekali ya, berarti genap gitu. Nah tapi kalau misalnya dia mau disebut sebagai graf Yuler, ya, atau dia kalau pengen tahu dia eh, uh, grafnya memiliki sirkuit Euler. Oke, okay? jika dan hanya jika setiap simpulnya harus berderajat genap, berarti kalau kayak gini. Ya, kalau pengen statusnya graf Euler, maka semua simpulnya harus genap. Oke, okay? nah yang perlu dicatat adalah bahwa ya, graf yang memiliki sirkuit Euler pasti dia juga punya lintasan Euler, tapi nggak sebaliknya kalau grafnya punya lintasan Euler belum tentu dia punya sirkuit Euler. Oke. Okay. Selanjutnya kalau kita bisa kembali ke titik awal, maka kita bisa berhenti di titik manapun. Tapi kalau kita bisa di lintasan Euler ini, kita belum tentu bisa balik ke titik awal. Ya. Nah, terus gimana kalau misalnya kasusnya grafnya berarah? Ya. Nah, Euler juga kembali e, mengeluarkan teoremanya ya. Di sini kalau graf berarah G memiliki sirkuit Euler, ya. Jika dan hanya jika graf G ini dia harus connected, terhubung, ya dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar sama, oke, okay? sama ya. Jadi eh, dia kalau derajat masuknya dua, derajat keluarnya juga dua, ya. Kalau pengen ada sirkuit ular maka derajat masuk dan derajat keluarnya sama, ya. Oke, okay? nah kalau Misalnya graf G itu hanya memiliki lintasan Euler saja tanpa memiliki sirkuit Eulernya. Jika dan hanya jika graf G itu pertama ya syarat mutlaknya adalah terhubung, oke. Okay. Dan setiap simpul memiliki derajat masuk, ya dan derajat keluar sama kecuali dua simpul. Jadi yang dibolehin untuk beda hanya dua simpul. Yang pertama memiliki derajat keluar, ya lebih besar dari derajat, satu lebih besar dari derajat masuk dan yang kedua memiliki derajat masuk satu lebih besar dari derajat keluar. Jadi boleh ada perbedaan tapi hanya dua simpul. Oke. Okay. Nah, sekarang kita amati ya, graf yang A ya. Nah, dari graf A ini dia merupakan graf Euler. Berarti dia memiliki sirkuit ya, sirkuit Euler. Kita coba uh, rutenya adalah AGC ya. Kita amati dari start point dari A. Dari A dia eh ke g kan ke g lalu dia ke c ya ke c ke b ke g lagi lalu ke e ya dari e dia ke d dan dari d ke f dan dari f dia bisa ke a oke okay? nah dia akhirnya bisa membentuk sirkuit yular kalau punya sirkuit yular maka dia bisa juga bentuk lintasan kan nah di sini kita amati nah kalau untuk yang membentuk sirkuit dolar ya G-nya terhubung dan setiap simpul memiliki derajat masuk dan derajat keluar yang sama di sini kita amati setiap simpulnya a dia punya derajat masuk satu derajat keluarnya satu ya yang f derajat masuknya satu derajat keluarnya satu yang d dia derajat masuk dari e ya dan keluarnya ke f sama yang b dari c dan dia keluarnya ke g oke maka dia bisa membentuk sirkuit dealer. Nah, kalau yang B, dia hanya membentuk graf berarah semiler, berarti dia hanya punya lintasan. Oke, kalau misalnya mulai start pointnya dari D, berarti kita dari D ke A, terus ke B, ya, dari B kita ke D, ya, karena arahnya ke sini, hanya ada ke sini, dan D ke A, X ke C, dari C ke B, dan nggak bisa balik lagi ke titik D, karena eh, sisi ini udah di ini ya sudah dilewati. Oke, okay, sedangkan yang graf c ini bukan kita tidak bisa membentuk lintasan maupun sirkuit karena dari d misalnya kita dari d ya mau ke a terus dari a ke b dari b ke c. Nah ini nggak bisa balik lagi ke d karena keluar. Oke, okay, atau misalnya dari c kita nggak bisa mulai-mulai kemana dari a misalnya kalau mau dari a kita ke b kita ke C juga nggak bisa ke D lagi, ya, Oke? Okay. Atau dari B ke C nggak bisa gerak lagi. Maka ini nggak bisa membentuk lintasan maupun sirkuit Ya, bisa dipahami ya? Baik, kita masuk ke bahasan selanjutnya. Oke, okay, sekarang kita membahas lintasan dan sirkuit Hamilton. Ya, nah ternyata cukup menarik bahwa lintasan dan sirkuit Hamilton ini ternyata berawal dari sebuah permainan, ya permainan yang diperkenalkan oleh sir Sir William Hamilton. Oke, okay. dari namanya tentu bayang ya dia dari daerah mana ya? Britania berarti ya. Nah, jadi Sir William Hamilton ini dia menawarkan permainan ya bernama Dodecahedron ya. Di mana permainan ini e, membentuk atau mengilustrasikan perjalanan keliling dunia. Nah, di mana kita hanya diizinkan mengunjungi setiap ibu kota itu cuman sekali dan nanti kembali ke kota asal. Ya. Nah, bedanya dengan lintasan dan sirkuitnya Euler, ya kalau lintasan dan sirkuitnya Hamilton ini dia eh, yang dilewati adalah simpulnya. Maksudnya yang diamati ya yang kita hanya boleh tepat satu kali adalah simpul dari grafnya. Oke, kalau Euler dia melewati sisinya tepat satu kali, sedangkan untuk Hamilton ini adalah simpulnya tepat satu kali. Nah, maka untuk lintasan Hamilton ialah lintasan yang melalui tiap simpul, nah, kuncinya adalah tiap simpul tepat satu kali. Sedangkan sirkuit Hamilton, dia adalah sirkuit yang melalui tiap simpul di dalam graf tepat satu kali, kecuali simpul asal, ya ini simpul awal dan juga jadi simpul akhirnya nanti. Ini yang boleh dua kali. Oke. Okay. Nah, graf yang memiliki sirkuit Hamilton dan dinamakan graf Hamilton ya sedangkan graf yang hanya memiliki lintasannya saja disebut sebagai graf semi Hamilton oke okay? jadi yang punya sirkuit lah yang bernama graf Hamilton karena yang punya sirkuit dia juga punya lintasan kan nah sekarang kita amati kita punya tiga buah graf graf A B dan C ya nah graf A dia hanya memiliki lintasan Hamilton contoh kita awatin dari tiga ya dari tiga kita mau ke uh, simpul 2 dari simpul 2 kita ke simpul 1 dan dari simpul 1 kita bisa ke simpul 4. Oke. Okay. Tapi gimana nih kok masih ada sisi yang belum terlewati? Enggak apa-apa. Kalau di lintasan atau di graf Hamilton ini yang penting adalah simpulnya yang terlewati. Oke. Okay. Jadi mau dari mulainya dari 4 juga bisa ya. 4 1 2 3 itu boleh. Oke. Okay. Atau mulai dari 1. Gimana nih kalau 1? Enggak bisa ya? Kalau mulainya dari 1 nanti dia kalau oh, dari satu tiga dua satu lagi ya, gak bisa ya, berarti harus mulai dari empat atau tiga ya. Oke, okay. um, nah graf yang B ini dia yang memuat sirkuit Hamilton ya. Oke, okay, kalau kita mulai misalnya dari satu ya, satu kita ke dua ya, satu dua tiga, lalu dia ke keempat dan dia balik lagi ke satu ya. Jadi 1, simpul satu ini karena jadi simpul awal dan dia juga berlaku sebagai simpul akhir. Oke? Okay. Nah, untuk yang graf C ini dia nggak bisa dibentuk lintasan mungkin sirkuit Hamilton karena pada saat kita mulai misalnya dari satu, kita ke simpul eh, simpul 4 ya, simpul 1 ke simpul 4 lalu ke simpul 3, ini nggak bisa lagi ke simpul 2 tanpa melewati simpul 4. Oke? Okay. Nah, ini maka dia tidak bisa kita tidak bisa membentuk atau tidak menyatakan graf C ini sebagai graf Hamilton. Nah, ini yang tadi eh apa namanya? permainan yang diperkenalkan oleh Sir William Hamilton. Ya, ini adalah permainan dodecahedron Hamilton. Oke. Okay. Ini berbentuk pentagonal, ya. Ya, di sini ada 12 pentagonal dan 20 eh, titik sudut di sini ya. Nah, di sini kita bisa kan permainannya mengelilingi ya ini ilustrasinya dan dunia ya mengelilingi dunia dan hanya bisa melewati uh, satu ibu kota satu kali dan nanti kembali lagi ke kota asal dimana uh, pertamanya. Nah Ini adalah salah satu graf yang mengandung sirkuit Hamilton ya bisa berawal dan berakhir di tempat yang ya selanjutnya kita akan membahas teorema di sirkuit dan lintasan Hamilton ya. Baik, kali ini kita akan membahas teorema ya. Secara yang pertama dari sirkuit dan lintasan Hamilton ini adalah pertama supaya graf sederhana G, ya misalnya kita punya graf sederhana G ya dengan N buah simpul, ya di sini N-nya berarti tiga, e, simpulnya lebih dari tiga maksudnya ya, adalah graf Hamilton jika ya atau ialah ya bila derajat tiap simpul paling sedikit n per 2 yaitu ya, derajat simpulnya lebih besar dari n per 2 untuk setiap simpul di G. Oke, ini artinya adalah minimal derajat tiap simpulnya itu ya minimal setengah kali jumlah simpul yang ada di graf tersebut. Ya. Oke. Masih pahami ya. Nah, jika kriteria tersebut terpenuhi, nah ini maka bisa kita sebut sebagai graf Hamilton. Ya. Nah, kita juga bisa melihat uh, suatu graf ini dia Hamilton atau bukan secara uh, kasat mata ya atau visual gitu. Jika kita melihat bahwa graf itu adalah graf lengkap, maka bisa kita sebut sebagai graf Hamilton. Ya. Nah, di dalam graf lengkap G dengan N buan simpul atau dimana simpulnya lebih dari 3 ini terdapat N kurang 1 faktorial bagi 2 ya, buah sirkuit Hamilton jadi kita pengen tahu di dalam graf lengkap itu ada berapa banyak sirkuit Hamilton ya nah itu bisa kita cari dengan rumus ini nah lalu teorema yang keempat di dalam graf lengkap G dengan N buan simpul ya Nah, di mana di sini n lebih dari 3 dan n-nya ganjil, yaitu jumlah simpulnya lebih dari 3 ya, 3 atau lebih dan jumlah simpulnya ganjil. Nah, ini terdapat n-1. Ya, kalau untuk ganjil rumusnya yang ini. Ya, di sini kita e, untuk mencari jumlah sirkuit Hamilton kalau si jumlah simpulnya ganjil, pakai rumus n-1/2. Sedangkan untuk yang genap, ya, di sini, nah, yang ini, dengan jumlah simpulnya jadinya lebih besar sama dengan 4, nah, rumusnya ini. Oke, okay. nah, kita akan mendapatkan uh, sejumlah n sirkuit Hamilton yang saling lepas maksudnya adalah tidak ada sisi yang beririsan. Oke. Okay. Nah, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh ya. Di sini kita punya persoalan pengaturan tempat duduk. Ya, di sini ada 9 anggota sebuah klub. Ya, dia bertemu, mereka bertemu tiap hari untuk makan siang pada sebuah meja bundar. Ya, mereka memutuskan duduk sedemikian sehingga setiap anggota mempunyai tetangga duduk yang berbeda pada setiap makan siang. Oke, jadi di sini ada 9 orang dan kesembilannya ini ingin kalau duduk beda-beda si sebelahnya itu, ya. Berapa hari pengaturan tersebut dapat dilaksanakan? Soal ini terdengar seperti soal-soal di bab kombinatorial ya, tapi persoalan ini bisa kita selesaikan dengan graf, ya. Nah di sini kita lihat bahwa jumlah simpulnya jadi ada berapa kan? Orang itu akan jadi simpulnya ya, karena yang duduk kan masing-masing bergeser nanti eh, di hari berikutnya. Nah, nanti orang ini atau kursinya mungkin ya, ini ada, n-nya adalah sama dengan 9, berarti ya. Maka, ya ganjil, kita menggunakan teorema yang ganjil ini adalah yang ini ya. Kita ingin mengetahui jumlah sirkuit yang saya lepas ya, berarti beda-beda. Nah, n-1 per 2 ya. Nah, maka di sini kita dapatkan jumlah n 9, 9 kurang 1, 8 bagi 2, dengan 4. Maka kita membutuhkan Empat hari ya dari pengaturannya. Oke. Okay? Nah, di sini kita lihat berarti akan ada empat kemungkinan sirkuit ya. Untuk misalnya pengaturan yang pertama, misalnya ya kita orang pertama duduk di sini ya. Nanti orang kedua, tetangganya adalah orang kedua, orang ketiga, ini adalah empat ya. 4 5 6 7 8 dan 9. Ini ada baru nanti tetangganya lagi yang 9 satu lagi kan ini adalah sirkuit yang pertama ya sirkuit yang berikutnya adalah misalnya dari ya dari satu misalnya bantuan oh, ya warna apa ya warna biru nih. nah dari misalnya dari satu juga ya satu ini kan ketiga dari tiga ini ke lima ke dua ya dari dua dia ke 7 dari 7 ini dia ke 4 ya dari 4 dia 9 dan 9 dia ke 6 dari 6 dia ke 8 dari 8 dia ke 1 oke okay? nah di sini kita tidak melewati simpul yang sama secara dua kali ya maka di sini kita bisa lihat bahwa ini adalah membentuk sirkuit yang baru ya kita kembali dari mulai satu nanti kembali ke sistem satu lagi ya dan ini ada pengaturan lainnya nanti teman-teman bisa cari ya untuk pengaturan tempat duduk berikutnya. Oke, okay. nah di sini lintasan dan sirkuit Hamilton ini bisa ada perpaduan gitu ya. Jadi beberapa graf ya, nah misalnya contoh ini ya, beberapa graf ini dapat mengandung sirkuit Euler dan sirkuit Hamilton sekaligus. Jadi kalau kita lihat ada satu graf atau dua graf ini, misalnya kita bisa melihat apakah dalam sirkuit atau dalam graf tersebut mengandung sirkuit Euler dan juga sirkuit Hamilton juga. Nah ini yang bisa kita cek ya. Ada kemungkinannya satu graf itu mengandung dua sirkuit uh, ya, sirkuit Hamilton ataupun sirkuit Euler. Atau juga mengandung sirkuit Euler tetapi tidak mengandung sirkuit Hamilton. Atau juga mengandung sirkuit Euler dan lintasan Hamilton atau juga mengandung sirk, uh, sorry lintasan yuler maupun lintasan hamilton atau tidak mengandung lintasan yuler namun mengandung sirkuit hamilton dan sebagainya juga ya jadi ada beberapa kemungkinan ya misalnya kalau kita lihat amati si graf a ini ya graf a ini mengandung sirkuit hamilton maupun sirkuit yuler coba diamati graf a ini kira-kira uh, gimana ya rutenya agar bisa mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler. Coba diamati. Sudah? Nah, kita lihat di sini ya. Kalau kita mau membuktikan sirkuit Hamiltonnya ya. Kita mulai dari, misalnya dari satu aja dulu ya. Dari satu, kita ke lima. Ya, kita kedua, Terus dari duanya, kita ke tiga. Ya, terus dari tiga, tiga ke enam. Dari enam, kita ke empat dan dari 4 kita ke 1. Kita buktikan di sini kita mendapatkan sirkuit Hamilton, ya. Nah, kita bersihkan dulu atau nggak usah lah ya, kita ganti warna aja. Warnanya merah aja ya. Oke, sekarang kita mau mencari sirkuit hilarnya. Oke, kita cari dari satu juga ya, misalnya. Dari satu kita misalnya ke dua ya, berarti kita melewati sisi ini, sisi satu dua, Lalu dari dua kita ke 5 dulu deh misalnya. Ya, pasti kita melewati sisi 25 ya. Nah, kalau di sirkuit Euler nggak apa-apa melewati simpul yang sama karena yang penting adalah semua sisi terlewati satu kali, tepat satu kali ya. Nah, dari lima ini cek kita ke satu ya. Dari satu kita misalnya mau yang ini, tiga dulu deh ya. Tiga terus kita lewati sisi yang ini, kedua Oke okay. dari sini kita ke 4 deh ya Oke okay. nah, dari 4 kita baru ke 6 dulu ya dari 6 kita lihat yang ini yang 3 nah yang ini ya berarti ya tinggal yang 4 sama terakhirnya adalah di sini ya. oke okay. nah dari graf A kita membuktikan bahwa kita mengandung sirkuit Hamilton maupun sirkuit Euler ya yang Hamilton berarti yang biru yang Euler ini adalah yang merah, ya. Oke, sedangkan untuk graf B, nah, mengandung sirkuit Hamilton dan lintasan Euler. Oke, dia mengandung sirkuit Hamilton, ya, tapi uh, tidak mengandung sirkuit Euler, ya, hanya lintasannya aja. Nah, ini periksa, ya. Coba, rutinnya gimana? Oke, nah. Oke, okay, Sepertinya kita cukupkan dulu sampai sini ya videonya agar tidak terlalu panjang takutnya nanti khawatirnya teman-teman jenuh ya karena sudah membahas dari planar dan juga kita ke Euler ya dari lintasan dan circuit Euler sampai akhirnya kita di lintasan dan circuitnya Hamilton ya masih ada kaitannya juga ternyata sama Euler ya kita cukupkan dulu di sini nanti kita berlanjut ke video berikutnya kita akan membahas di sini. Terkait dengan beberapa penerapan graf, ya, oke, okay. mungkin kita cukupkan di sini. Terima kasih sudah menyaksikan sejauh ini. Mohon maaf sekali lagi kalau ada kekurangan maupun kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.